buat nongkrong. Asik ya? Asik, nemu aja lagi lo. Tadi iya. Tempat makan enak. Ini tempat kita jalan-jalan sore juga enak. Gue selalu suka banget sama tempat-tempat yang banyak pohonnya kayak gini. Hijau kan, coba saya lo bayangin. Kalau misalnya di Jakarta banyak tempat-tempat kayak gini, banyak pohonnya. Pasti ya, polusi di kita itu akan berkurang. Cakep, cakep. Eh, lu bisa main ginian gak? Nih. Udah lo, jangan sosokan, ntar jatuh beneran. Aja lo. Coba. Coba. Ayo, coba. Ada ulat bulu di tangan lu! Ada ulat bulu! Aduh. Kenapa sih? Hati-hati makanya kalau jalan tuh lihat-lihat. Ya ampun, kangen banget gue. Hah? Kenapa? Tata sih, no. Gue tuh dulu tuh jago banget main sepatu roda, tau. Serius? Serius. Malah hampir jadi atlet sepatu roda. Sepatu roda kayak gitu bisa? Bisa. Hebat banget sih lo. Salut gue sama lo, Sel. Apa aja bisa. Ya tapi gitu. Kenapa? Sama tante gue gak boleh main sepatu roda lagi. Soalnya gue dulu pernah cedera parah. Tapi kalau ngeliat begini lagi tuh, rasanya tuh masih pengen banget main sepatu roda lagi. Ya udah main aja. Tapi gak mungkin lah. Kenapa? Itu ibaratnya tuh impian gue yang udah lama kandas. Udah gue kubur sedalam-dalamnya. Jadi mungkin lah. Cuma bisa ngeliat doang. Seru banget. Mas berhenti mas. Op. Ngapain sih sob ngikutin gue? Mas saya dari tadi belum selesai ngomong. Apaan? Saya cuma mau bilang ini helmnya copot dulu. Oh helm ya astaga lu gak ngomong sih dari tadi ya. Nih sob gue balikin oke? Okay? Gue jalan dulu ya. Iya. Siap. Gak ngomong dari tadi udah diteriakin. Untung aja gue gak bisa naik sepatu roda. Kalau bisa gue kalahin lu. Kenapa senyum-senyum sendiri? Enggak apa-apa. Gua ambil duluan. Ya udah. Makasih ya buat traktirannya hari ini. Sama-sama, Sel. Sering-sering ya, No? Tekor dong gue. Jangan lupa. Apa? Minta maaf sama Asna. Iya. Gampang itu sih. Daerah mana? Jaten. Bukan Depok. Apa? Hati-hati ya, Sel. Jalan ya. Jaten, kalau lagi ngerasa sendirian kayak gini, rasanya gue pengen cepet-cepet pergi ke Jepang, ketemu bokap di sana. Kayak apa ya di wajahnya ya? Mirip gue nggak ya? Kok gue jadi melo gini sih? Biasanya yang bisa bikin gue ketawa cuma si Seno nih. Sama lu, Nak. Masalah yang tadi gue... Udah. Udah bukan sahabat gue lagi. Nak, lu mau kemana, Nak? Asna? Mas, katanya kalau mau laku ya. Itu kepret-kepret tuh. Duit dagangannya. Jadi laku. Oh. Saya sih, Mas. Kira cepet laku. Yang penting lo latih terus. Jangan lo kasih napas. Iya, yeah, Coach. Ini juga ntar gue ngajarin dia teknik-teknik dasar. Jangan lupa heel in toe, jump sama manuver. Yang paling penting, jalan. Siap, Coach. Ya, sob. Lanjut.
Mari coach. Mari. Jangan bebek apa, jangan bebek. Kamu kok jual nasi uduk sih di kantor? Gimana sih? Udah, jangan jualan lagi. Yang lain balik kerja ya. Iya, Ma. Jangan dimakan nasi uduknya di sini. Iya, Ma. Gak boleh makan sambil kerja, ya? Kamu keluar saya. Cool. Saya beli tiga deh. Hah? Mbak Prima beli tiga?